Halo Pak Loncat, lagi di mana nih? Iya, teman-temanku dan sahabatku, saya mau makan durian nih. Durian ini banyak macam. Aku. Halo Abang. Nih. Ya. Nih, ani ini nih. Hari ini saya mau makan durian, oh. Ah, boleh, bilang. Boleh. Ini durian sekarang tak ada musim banyak. Tadi musim banyak, sekarang musim sikit-sikit. 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 Ini durian apa nih? Musang King. Berapa? 88. Duit abunya ya, besar lah. Dia bulat. Ini A bunya ya? A bulan lah. Kalau B, C, D, mula. Kalau B bunya dia macam ini lah. Dia tak ada bulan lah. Ini mula? Kecil. 78. 78 lah. Kalau ini? Ini 58. Ini 58. C. Ini C ya? C. C ya, ye ye bunya ya. Ini 488 namanya apa nih? Ini Bleton. Oh, Bleton ya? OC. Sekarang paling mahal bunya durian. Paling mahal ya? Paling mahal bunya. Ini 48 apa? D24. D24 apa artinya tuh? Dia isi putih. Oh, putih ya? Cikin, tapi ini pun pokok lama, dulu punya. Oh, zaman dulu ah? Dulu tak ada Musang King ah, ini champion. Champion ya? Tapi manis ah? Dia manis, pahit. Oh. Sekarang ada Musang King mulai bagus ya? Musang King top. Jadi ini dilupain. Oke, okay, ada teman-teman kita. Mohon maaf ya, yang teman-temanku dan sahabatku yang seperti puasa. Mohon maaf, bukan saya mau sengaja atau apa. Memang kita review-review ini ya. Semua maaf kita. Coba lihat dong. Oke. Okay. Ayo kita ambil satu yang bagus ya. Nah, cantik, oke. Okay. Abang suka lembek-lembek ke keling? Jangan keling-keling lah. Oh, keling-keling bunyi? Iya, kering-kering. Oh. Ya, kering-kering. Kalau tidak kering, tidak boleh ya. Yang kering ya. Ya, aku tunggu sini ya. Berapa kilo? Boleh. You tengok harga dulu. Saya cek dulu ya. Kalau tak enak, saya tukar. Ini aku lo cale. Kalau belakang sini makan durian tidak enak, harus diganti terus ya. Mesti mau cari. Tuh. Oke. Okay. Jangan lembek. Ayo, itu. Halo, sayang. Itu mana kondom? Ada situ ah. Ayo kita. Ayo. Mantap jiwa. Halo semuanya. Apa kabar? Teman-teman, maaf ya. Wah, ini teman kita dari Jakarta. Halo, kau apa kabar? Bagaimana? How's it, Bang? How's it ya? Oke. Okay. Udah makan berapa biji? How's it, Cincinping ya? Halo, ni hao. Ini dari mana? Jakarta juga. Oh, semuanya ya. Waduh. Banyak orang Jakarta makan durian. Ini makan Jakarta sini semua makan. Kalau datang sini kau tidak makan durian tuh tidak jadi ya. Betul. Oh, ya. Memang kita Indonesia banyak durian ya, ya tapi Musang King memang agak kurang ya. Kita harap nanti kita di Indonesia ini tetap budayakan Musang King. Kita dikawinin apa kayak ya gitu. Tetap sudah ada ya, tapi kita kan belum pernah dasar ya. Seperti Musang King di Indonesia ya. Tapi ada bilang oke, okay, ada bilang no oke okay juga ya. Tergantung tanahnya ya. Betul. Cok ya. Ayo kita coba. Siang mau? Oh my god, sini. Coba dulu ya. Waduh, ini nama Musang King, mau tahan. Ini dia nih. Ayo. Ayo semuanya. Mau selamat. Nana. Oh my god. Eh, semuanya anak-anak aja. Ini mau nak tayangkan ya. Ayo deh, pegang semua. Tunggu. Ayo, saya kalau tuh. Nah, saya kajit, nyisam. Jit, nyisam. Foto santit. Fumui kiang. Very good. Mantap ya pecinta durian. Teman-teman untuk yang sedang berpuasa mohon maaf ya. Jadi kita tidak ini. Kalau misalnya teman-teman yang sedang puasa, mohon maaf ya. Kalau ini jangan dilihat dulu aja ya, sorry ya. Tidak. Karena emang Pak Loncat suka review makanan gitu ya. Iya. Suara kita saya hilang. Story dong. Oh iya. Tinggi udah bikin. Story sebentar ya, oke. Okay. Ya, ini Musang King. Oke. Okay. Ini dia. 1, 2, 3. Oke. Okay. Oh my god. Yang keras. Kalau pokok lama dia susah gelas punya. Oh. Dia mesti gini. Oh, musik nanti yang itu 88 itu apa nama satu lagi? Paling keras. Iya. Kecil enggak apa? Hai, saya kan cincin penjual di Cimai. Kau mau lưu liên ya? Saya kayak song ya. Kau mau saking cuy yang. Tapi jika jinnya di Fong San Kiao Yong, abai semuanya juga kiang durian.
Mujak daerah itu tak ada juga yang di durian. Sang jika sitentoa, gila biar. Tapi musangking itu cinta saya kayak rutin, ngai hibong. Jika jin sika Kalimantan hanya hiau juga cak. Musangking jika lai lian lo saya kah hap cok lai hap. Hap cok lai yang, hap cok lai. Cho đâu musangking lai. Ya, chung đâu musangking lai. Ya, ok. Nah, aduh kau nyiti. Ya, siang. Mana lagi buka? Ya, teman-teman. Itu apa? Sama juga ya? Wah. Nah, ini dia. Mantap. Oh my God. Ini kurang keras ya, ho? Lembek ya? Cuma lagi keras. Terus yang? Okay lah. Dia keling punya, tapi kalau lautan itu pokok lama, dia masih creamy punya. Oh iya. Kalau pokok baru dia keling. Wah, ya kacau dalam tadi kadang. Bijinya kecil ya, mantap. Aduh, suara saya udah hilang. Ini kau nanti dah, bong ah, kamu sangat. Ini enggak pakai filter ya? Nih kau ni tadi kan, kau ngobong ni, ni kau nanti, ni tu mesti kau ikhlas loh. Oh my god. Sit anto loncat sobe hit apple katanya. Enak sih tapi masih puasa Pak loncat. Iya teman-teman yang sedang puasa, maaf ya sebelumnya. Tapi kita doakan semoga puasa kalian lancar. Oke. Okay. Hey. Iya, sebelumnya kita udah kasih tahu dulu kalau teman-teman yang sedang puasa kalau bisa di skip dulu aja videonya. Karena kan Pak Loncat kan emang suka nge-review makanan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang puasa bisa di skip dulu. Jadi kita lagi digenting. Kacincong ya. Lagi digenting lagi makan durian. Udah tadi kan kalau dia. Hei kamu sangking dia kihi pasang dia ke depan sip. Kita sip durian ni kita dia kau gitu. Ya tak kai. Chúng kita giờ khởi động 10 giờ 10 giờ các bạn mới 10 giờ kỹ trâu trâu đi không mấy nhà mới xíu à chúng cái liều nhiên chúng phụ trâu trâu à các liều liên đó tụt chỉnh trang này nhá chỉnh trang đồ bên là đồ chi vậy nhá à chúng cái gas nhá cái gas nhá cả lo ali ship nhá bảy mươi 10% à kỹ chuẩn nhìn này bên 30% này cái gas đó như cái hip bỏ à à tôi mới biết ông trâu trâu anh ấy còn à vậy thì cái ali không bao nhiêu suy nhá yeah nghe lên kẹt nhá này liên này jadi Pak Loncat sedang kasih tahu soal durian. Alah. Yuk tengok mana satu enak. Ya ini lebih kering. Ini nama apa? Busangking ya. Ah kalau cao nah. Ah ini kan ah. Kim lap ada. Ini kan ya. Ini. Ya tuh. Ah kan enggak ngono. Kering ya. Ayo. Cio. Ini kan ah. Nah. Manis. Ini manis toh. Mo fumui. Manis yang enggak pahit. Manisnya tapi dia tidak ada pahitnya. Ini keras rasanya, wanginya oh my god. Kalau makan musangking tuh ya, apalagi jangan sampai habis ya, di nempel di gigi kita gitu, nanti kita pulang ya mungkin kalau sakitkan gigi ya besok. Aduh. Pagi masih ada rasanya. Oh my god. Ah. Mantap ya. Ah. Durian musangking si. Emang the best ya, nggak ada pandingan yang lainnya ya. Wah kalau dimasak sama bubur kacang enak banget. Ih masa sih? Oh my god, kacangnya mentega ya. Abang sini kau. Ini benar-benar keringnya lain ya. Dia kering ah, dia manis banyak. Kalau lembek sedikit, creamy dia pahit sedikit. Pahit ya sedikit. Tapi Malaysia ah, semua mau pahit. Kenapa ini musangking punya wajah seperti ini, punya wajah ho, mengkilap ho? Apa? Glowing. Ah. Ini punya muka sama ini sambil milip ah. Glowing. Ini mukanya lain ah, sama kayak punya muka, ini muka bakmi, ini muka liurian nih, mencong dong. Coba lihat teman-teman, coba lihat nih mukanya. Tuh ya, jangan di kanan. Miriam mukanya. Glowing ya, kayak makan banyak liurian ya? Tidak, saya makan sikit-sikit. Tidak, boleh begitu sikit. Oh sejuk nak beli makan durian lah. Bukan sesuatu sama durian. Kalau ini pui-pui ya minyak babi ini.
Kita kalau Musang King nggak pahit itu gagal Pak loncat. Kalau plur atau kulit tengah besar bukan karena sudah lama, tapi masalah pemupukan. Oh oke. Okay. Jadi Anda harus tahu. Kalau makan durian di Jakarta, jangan disampai dibohongin, jangan disampai dibohong. Mohon maaf ya. Anda bilang sekat, dia harus ngomong. Maka kita kan diberitahu. Kalau Musang King kalau kirim ke Jakarta, pasti itu berapa berbeda. Hari? Itu berapa jam? Pasti dia agak di sini. Ini kayak di sini nih. Berair ya. Kalau di sini biasa buka di sini ada air ya. Basah-basah ini enggak ada nih. Ini kering-kering semuanya. Iya sih. Kulitnya dia tuh lainnya. Kering. Ya, namanya dia kayak pengep kala. Pengep lah ya, karena dia kan masa pengiriman. Ini tidak boleh gitu. Abang. Ini tak boleh begitu. Ini tak boleh begitu. Itu tak boleh itu. Ini kok ya kali ya. Ini di mana? Iya, Pak Loncat lagi di Malaysia ya, di Genting makan durian. Iya, suara saya habis yang pegang suara jadi beda ya. Lagi batuk. Nah, teman-temanku kalau mau makan durian kita harus mau triti-triti tuh. Jadi kita kesini. Kalau di Indonesia durian banyak nih seperti apa? Montong ya. Montong juga ada. Montong. Kita Palu. Lagi live ya, bisa lihat kan? Ini live. Mbak Mi loncat. Buka nanti di Facebook. Ya, di Facebook. Iya. Ini lagi live nih, bisa lihat nih orang kantang-kantang nanti suaranya. Yang rekam gak saya tau makan durian makannya. Besok jadi gak rebutan ya. Iya, lagi batuk lah. Ini lagi live nih, bisa lihat nih. Nah, ini kan nih, bisa buka. Tuh nih, live ya, atuh. Nih kita berdua nih. Nah, tuh, yang nonton berapa orang nih? Ya. Ini suaminya, istrinya mana? Hampir nak bawa istri muda langsung ditangkap bahaya nih ya. Ini bawa asri ya, istri ya Mas Yongkol. Kan ada yang kedua. Istri cuma boleh satu-satu begini di Kuala Lumpur satu, di Indonesia satu, di Singapura satu. Kan satu-satunya aja. Satu doang. Tuh lihat kan ada dia kan? Ada semua. Oke. Okay. Iya. Oke pun ya. Tani pada. Iya, pasti nanti minum ini air yang banyak. Ini nama Musang kecil-kecil atau Inki apa gimana? Ini kecil-kecil begini loh nih. Nah, ini dia ganti. Nah, teman-teman kalau mau datang sini makan. Iya. Abang. Sini. Makan. Ya namanya siapa? Ben. Daerah mana sini jual? Bilang dia tahu. Nanti orang mau datang sini makan. Sini. Iya. Sini Genting Highland. Genting Highland. Jam berapa buka? 12:30. 12:30 apa? Semi tempan. Semi tempan. Semi tempan ya buka. Di sini kalau bilang nama saya Bakmi Loncat. Kalau datang sini harus kasih yang bagus-bagus ya. Kalau 10% diskon kalau cakap abang punya nama. Kalau pakai nama saya langsung ada diskon. Berapa persen? 10% berapa? 10%, 10. 10%. Lumayan. Kalau jelek langsung diganti baru ya. Kalau Musang King bilang Musang King ya. Iya, ini Nikona, dia punya muka mirip kan Nikona. Ini Nikona dia mention. Ini orang ganteng. Udah punya istri belum? Udah punya? Belum. Oh, belum ya? Belum kan, tak ada. Umur berapa? 37. Mau saya kenalin? Mau saya kenalin? Boleh. Yang benar. Jangan malu-malu. Boleh. Wah, lagi single. Ini ownernya. Pendek, gumuk, kecil kurus. Boleh juga lah, kurus sikit lah. Tambah gemuk lah. Nggak boleh gemuk. kalau makan durian kan nanti bisa kurus. Gemuk. Kalau makan durian gemuk. Enggak. Manis main. Ini kan dia minta jong durian. Ini orang ganteng. Saya berdua siapa lebih ganteng nih? Ini satu kan cunyo. Ini bakmi satu durian ya. Oke. Okay. Ini mau makan enggak? Sama-sama. Thank you. Oke, teman-teman, jadi kalau kalian mau makan genting. Ini mau cek hobi ya sih. Kalau kalian mau makan durian, kebetulan ke Malaysia, jangan lupa ke Genting. Ini kita di Genting highlightnya ya. Di Mountain Top Garden. Oh yes. Nah, ini
duriannya ya. Di seberang dengan hotel Highlight Hotel ya. Oke. Pokoknya dia di sininya deh, Mountain Top Garden. Ini duriannya dijamin, dikasih garansi. Kalau jelek ya tadi punya kita jelek, dikasih garansi. Udah itu dapat diskon 10% pakai nama Bami Loncat. Nah, kenapa? Kalau liulian dia, kalau bawa pulang, nggak bisa kayak begini. Kalau di Indonesia ya makan durian musangking ya, mau kayak begini mengkilap ini, di sini masih kering-kering, ya, tidak lengket. Biasa kalau buka ada air kan? Ya, karena ya, di Indonesia bukan, maksudnya dikirim ke Indo, pasti dia taruhnya di box. Di box. Jadi dia pengep. Pengep. Jadi dia kayak jadi mengeluarkan air. Makanya kalau habis makan durian di sana langsung, tuh gasnya masih banyak. Oh ya teman-teman makasih ya, minum air hangat sama bawang putih ya. Ya ada tadi ada pakai air garam juga minum air garam. Punya. Mau tuh mau liao. Ya Pak Meji kau kayak lanjut. Senang ya. Iya di sana. Ya. Ali mau liao. 1, 2, 3 mau liao. Mana ada? Mantap. Dari Jakarta. Oh TikTok ya. Halo TikTok, how are you? Makan durian sini enak nih. Enak ya. Ini ada kasih mie. Abang ada air garam mau? Ah, kasih garam dikit dong. Ya oke teman-teman, kalau Anda habis makan durian tuh kan langsung itu bau durian ya. Anda langsung kasih itu garam di sini dan taruh sini, langsung disedot, langsung cuci semua hilang. Apalagi makan mangkis, kerapa itu semuanya bagus ya. Boleh ya. Ya. Halo. Nice sama Minze. Hah? Apa? No. Oh, Thailand. Ayo. Lemak. Oh, Lemak. Beautiful. Yes. Oh, Myanmar, dikira orang Thailand. Ya, hai, salam dari Sarawak, enjoy in Malaysia, thank you. Kalian? Berapa kurs rupiah? Tak kalah. Kemarin saya tukar ringgit itu 3.340. Jadi tinggal dikali aja 88 ringgit. Cuma tung si banyi atau pepet anyong. Ani kan, Nah, tahu sini. Nah, apalagi ya? Tadi ngai punya durian mana? Ah, ini ambil kan dari Liulian ngasih dia. Ada macam mana ambil ini? Dikocok-kocok pakai Liulian food ya. Nah, ini. Kemarin ke Singapura tadi. Singapura 11.71. Oke. Nah. Hey! Pak Bongso. Ya ampun. Ketemu di sini, Pak Bongso. Ini Wata Lausu. Wata Sifu. Pak Bongso, halo teman-temanku. Kasih. Nyisip aja. Kasih yang bagus. Ini jauh sanyin. Oh, Tansan. Jangan terlalu gede, yang sedang aja kasih dia. Yang bagus ya ini. Pak Bongso langsung datang sini. Ini kasarnya tau. Ini teman saya, ini senior saya nih, lausu saya. Pak Bongso. Ya, sit dulu nih, Chan. Sit dulu. Lah. Yang gicak sit yo. Gicak sit enggak tahu mai. Gicak yo. Yang agak tua tuh agak besar dikit agak. Besar sedikit dia lembek. Jangan. Oh, jangan lembek. Itu yang bagus ya. Nah, dia terus kan kayak yang ini mau teh lagi. Itu aja yang ini keras ya. Ini boleh. Naik kan. Kiang. Ayo, lai lo, mai pusing gitu, Chan. Soalnya, ini waktu Pak Wongso datang. Ini juga tim ya. Lap dulu. Oh, nggak apa. Tunggu. Nggak. Siap lagi kali ke Jawa ya. Nggak siapa yang Teo? Aduh. Ini bukan nonton dia kan? Oh.
Pak Bongso. Ah, ini. Oh my god, teman ini kan. Nih teman-temanku dan sahabatku, kalau mau makan durian seperti, ingat ya saya ajarin Anda. Anda tuh jangan pikir tuh durian tuh kenapa ada durian musangnya saya jual 40, 50, ada yang 70, ingat. Durian itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, itu ya, kami tahu atau ya. Kalau A itu semuanya lebih mahal. Kalau B, C, D itu lebih murah. Ini tuh masuk D punya ya. Ya, ah, ini. Ayo sini, ini kan. Ayo, asyik saya nyontoh dong. Enggak. Kalau makan musang king harus makan kaki kau ya. Kalau makan musang king harus kakinya naikin ya, ah, gitu. Ah, sip ikan. Sip ikan. Ya teman-teman kok nanti kita bisa makan di Kalimantan Barat Sajingan. Pak Jau punya durian udah berapa ribu hektar ya, nggak bisa hitung lagi. Ah, jadi nak jadi saya belum tahu nanti musangkingnya bisa kayak dia begini. Kita doain ya. Ini kan Jau. Ini kayak gayanya Pak Bonsoy, gaya sih durian musangking ini kayak gayanya kan. Ah. Enyong itu patat itu masih musangking mah. Cocok jas itu. Ya foto saya. Ya, ini gede. Kulitnya Cikalin. Sini. Eh, biasa dari sini. Ini yang jemput. Very good. Ini mesti ya Jawa? Mesti ya Jawa? Mesti ya Jawa? Ya, enggak biasa ya. Oke. Tuh, teman-temanku. Kalau mau makan durian sini ya, begitulah. Nih. Di sini udah cepat. Udah habis ya? Tak ada lagi ya? Tiga. Enggak ada lagi lah. Habis ini pulang ya. Ah, nih cepat ya. Sekarang musim sudah habis ah, durian musikis. Tuh. Ini dua paku habis. Duitnya udah satu tong ya, satu di tas ya. Maninya udah satu tas ya. Ya teman-teman, kalau Anda datang sini makan durian bilang nama Pak Mi Loncat langsung ada diskon ya. Boleh. Tuh kasih diskon semuanya. Oke. Nih semua sini kasih diskon. Ya. Kenal ya, oke. Nanti kita kasih diskon semuanya, Pak Mi Loncat. Iya, ya, datang sini. Nah, oke. Ya, kamu siapa yang nyisit nih? Ayo makan. Jadi, ayo dong bilang. Dadah, bilang dong semuanya. Dadah yang nonton ini. Mau titip salam lah, kasih siapa kak nih? Sorry bilang anaknya tadi lihat loh. Nggak bawa anak kan? Tuh, anak cucu. Halo. Anak. Anak ae bilang loh. Ini yang punya yang anaknya lonton ya. Papanya bilang apa? Mau beli kasih anak? Ah, anak kasih makan yang biasa aja. Orang tuanya makan mau sangking katanya. Oh, nggak bilang begitu enggak ya? Nggak boleh bawa pulang Jakarta. Nggak boleh pulang, ya. Nanti kita beli Jakarta ya. Makan montongnya ya. Montongnya banyak sana juga. Oke. Bicara ya kita semuanya. Oke, semuanya. Oke, saya kasih cepen Yohun di Cemai. Oh, teman-temanku dan sahabatku. Ya, yang mohon maaf teman-temanku yang menjalani puasa. Yang sedang berpuasa. Sedang berpuasa, nonton video saya makan ini. Saya mohon maaf sebesar. Memang saya review di sini aja, ya. Pemilu loncat kan biasa udah udah tahu lah semuanya gini. Mohon maaf sebesarnya teman-temanku dan sabar gue sampai sini. Dadah. Bye bye. Bang Sang. Ngomong. Iya.